ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بسم <applause> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan yang ke 11 ini kita masih melanjutkan sunnah-sunnah Nabi SAW seputar wudhu pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan beberapa sunnah terkait dengan wudhu dalam hal siwak kemudian membaca bismillah saya sudah ingatkan bahwa riwayat yang syah itu cuma membaca bismillah saja seperti kadang sebagian kaum muslimin ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu melebihi kadar yang disunnahkan. Sebab Nabi SAW sangat mampu untuk membaca lengkap. Tatkala beliau dan uh, nukilan dari beliau hanya membaca bismillah saja, maka itu menunjukkan sunnahnya membatasi dengan bacaan tasmiyah bismillah saja. Kemudian setelah membaca bismillah, sunnahnya itu apabila seorang baru bangun dari tidur, maka dia tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia cuci kedua telapak tangannya di luar bejana sebanyak tiga kali dan itu datang dalam hadits Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim ya sebagaimana juga disunnahkan kalau seorang itu beruduk secara umum dan dia mengambil air dari suatu bejana maka disunnahkan sebelum memasukkan tangannya ke bejana itu, dia cuci dulu di luar bejana tiga kali. Agar supaya ketika tangannya dimasukkan ke bejana, tangan itu sudah bersih. Itu dicontohkan oleh Nabi Wasallam dalam berbagai riwayat. Kemudian, di antara sunnahnya juga, setelah siap air wuduk seseorang itu, maka yang pertama dari uh, urutan tata cara berudu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca Bismillahi kemudian mencuci kedua telapak tangannya telapak tangan itu adalah yang dipakai menggenggam hingga pergelangan saja itu yang disebut dengan telapak tangan dan mencuci telapak tangan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat ada di dalam hadits Uthman bin Affan riwayat Bukhari dan Muslim hadits Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim ada di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As ada di dalam hadits bin Abi Ali bin Abi Talib dan selainnya dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menukil tata cara wuduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencuci kedua telapak tangan ini hukumnya sunnah di dalam berwudhu bukan dari furudul wudhu karena kewajiban wudhu saya sudah terangkan di pertemuan sebelumnya yang tertera di dalam ayat ya yuhalladina amanu idha kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa idiyakum ilal marafiq wa msahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wahai orang-orang yang beriman apabila kalian berdiri untuk sholat maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan uh, baik, dari ayat ini diterangkan dari kewajiban wudhu itu mencuci muka, mencuci tangan sampai ke siku. Lalu uh, Mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Ya, ditambah dengan yang kelima, tertib berurut, tertib berurut di dalam hal tersebut. Baik, dari ayat sebagian ulama mengambil mana diwajibkan untuk mualah bersambung, sebab ayat ini disebutkan bersambung. Ya, mualah itu artinya dia cuci sebagian anggota wuduknya sebelum basah Dia sudah cuci lagi yang lainnya Dia menyambung begitu Baik Ini di pendapat sejumlah Ulama yang lain Bahwa muala itu hukumnya sunnah saja Bukan masuk ke dalam kewajiban Yang jelas itu yang dipetik Dari ayat Jadi pada ayat tidak ada penyebutan mencuci telapak tangan Ya menunjukkan Bahwa itu bukan kewajiban Dan ini tidak ada silam pendapat Di tengah para ulama Kemudian dari sunnah juga pada saat beruduk, adalah berkumur-kumur. Iya, dan menghirup air. Jadi setelah mencuci telapak tangan itu, orang mengambil memasukkan tangannya ke bejana lalu dia berkumur-kumur dan menghirup air. Berkumur-kumur itu disunnahkan. Berkumur-kumur artinya dia mengambil air memasukkan ke mulutnya lalu dia putar di dalam mulutnya itu berkumur-kumur ya kalau menghirup air itu adalah istinsyak dia mengambil air lalu menghirupnya memasukkan ke hidungnya dihirup nah, kalau dikeluarkan itu namanya istinthar mengeluarkan jadi itu tiga berkumur-kumur menghirup air dan mengeluarkannya dan semuanya masuk di dalam kategori hal-hal yang disunnahkan. Masuk dalam kategori hal-hal yang disunnahkan. Baik. Berkumur-kumur. Menghirup air. Dan mengeluarkannya. Sunnah berikutnya. Datang dalam riwayat An-Nasai. Dari Ali bin Abi Talib. Dan ini diberi judul oleh An-Nasai terkait dengan mengeluarkan air pakai tangan yang mana mengeluarkannya tangan kanan atau tangan kiri di dalam hadits Ali bin Abi Thalib di sunan an Nasa'i itu dikatakan wanathar biadhi hilusora dan beliau mengeluarkan air itu dengan tangan kirinya dengan tangan kirinya iya jadi kita cuci ambil air dulu cuci telapak tangan terlebih ambil air lagi sebagiannya kita masukkan ke mulut berkumur-kumur Sebagiannya lagi kita hirup ke hidung. Setelah itu kita keluarkan pakai tangan kiri. Kita keluarkan dari hidung kita air itu menggunakan tangan kiri. Itu sunnahnya. Kemudian dari apa yang saya peragakan tadi tampak bahwa e, menghirup berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu dilakukan sekaligus. Dengan mengambil air dari satu telapak tangan yang sama, ya, dan itu sunnah yang lain. Jadi dari sunnah juga dalam wudhu, kita berkumur-kumur dan menghirup air dari satu telapak tangan saja. Jadi ambil air, pakai satu telapak tangan, kemudian sebagiannya dimasukkan ke mulut untuk berkumur-kumur, dan sebagiannya dihirup ke hidung. Dihirup ke hidung, lalu dikeluarkan pakai tangan kiri. Dan itu syah di dalam sejumlah riwayat. Syah di dalam sejumlah riwayat. Kemudian di antara sunnah juga adalah seorang itu ketika dia berkumur-kumur dan menghirup air, dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh mubalagah namanya. Karena itu di dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda asbighul wudu وخلل بين الأصابع وبالك في الاستنشاق أن تكون صائما selai jari jemari kemudian sungguh-sungguhlah di dalam menghirup air sungguh-sungguh dalam menghirup air ya kalau menghirup itu ini sungguh-sungguh sampai masuk benaran ke hidung sampai ke atas ya kecuali kalau kamu puasa kalau puasa dilarang sungguh-sungguh jadi menunjukkan bahwa menghirup air itu kadarnya dimasukkan ke hidung sudah bisa dikeluarkan. Oke, itu sudah cukup. Tapi kalau dia hirup sampai ke atas, itu lebih bagus. Dan katanya dari sudut kesehatan itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Yang jelas ini bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa, ya jangan melakukan hal itu karena dikhawatirkan air itu masuk ke tenggorokan dan bisa membatalkan puasanya. Iya, kemudian dari sunnah juga <tuh> dari sunnah uh, pada anggota-anggota wudhu itu disunnahkan untuk uh, dibasuh sebanyak tiga kali, dibasuh sebanyak tiga kali. Jadi telapak tangan tadi kita cuci tiga kali, iya ambil air lagi, cuci yang kedua ambil air lagi, cuci yang ketiga nah, itu telapak takut sama dengan kumur-kumur dan menghirup air ambil air uh, masukkan ke mulut sebagiannya sebagiannya dihirup kemudian dikeluarkan satu, ambil lagi yang kedua sebagiannya dimasukkan ke mulut, dihirup kemudian dikeluarkan pakai tangan kiri, tiga ambil lagi air yang ketiga sebagian masuk ke mulut, dihirup kemudian dikeluarkan itu sunnahnya tiga kali tapi boleh juga dua kali dua kali boleh nah, itu syah di dalam hadith Abdullah bin Zaid riwayat al-Bukhari karena Nabi SAW tawadda'a marratain marratain adalah beliau beruduk dua kali dua kali dan boleh juga satu kali satu kali itu syah di dalam hadith Ibnu Abbas riwayat al-Bukhari karena Nabi SAW tawadda'a marratan marrah adalah Nabi SAW beruduk satu kali, satu kali. Dan satu kali itu batas minimalnya. Atau satu kali itu adalah kadar kewajibannya. Dua, tiga itu sunnahnya. Sunnahnya tiga, yang paling disunnahkan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak berurut, bisa juga. Ada yang dia cuci tiga kali, ada yang dicuci dua kali, ada yang dicuci satu kali, nggak apa-apa. Tapi kalau kepala, itu sunnah lain kepala. Kepala itu sunnahnya, hanya dicuci satu kali saja, diusap satu kali saja. Kalau kepala, khusus untuk kepala. Dia tidak ada pilihan lain. Hanya diusap satu kali saja. Karena tidak ada dalil yang syah dari Nabi SAW mengusap kepala cuma satu kali. Ada riwayat-riwayat mengusap dua kali, tiga kali. Tapi riwayatnya lemah, tidak kuat. Dan sudut riwayat. Yang kuat hanya hanyalah riwayat mengusap kepala satu kali saja. Baik, setelah mengusap kepala, maka diambil air lagi, lalu dia basuh mukanya. Ya, muka ini sudah kita terangkan ya, bahwa itu masuk di dalam kewajiban. Masuk dalam kewajiban. Dan batasan muka itu, itu dari tempat tumbuhnya rambut di dahi. Ya. Kemudian masuk juga e, dua kayak bentuk gunung ini di atasnya. Itu ukuran tingginya ke bawah sampai ke dagu. Kurang lebarnya dari cuping kanan ini ke cuping kiri. Ya, kurang lebarnya. Jadi kalau ambil air, dibasuh, ya untuk muka mencakup semuanya. Ya, cakup semuanya. Dan mata itu tidak perlu untuk dibasuh khusus. Misalnya ambil air, kemudian dia basuh-basuh matanya. Nah, itu bentuk dari takaluf Berlebihan namanya. Bentuk dari berlebihan. Ya, baik. Setelah mencuci muka, diambil air untuk mencuci tangannya. Mencuci tangan ini itu kefiatnya dari ujung jari, dari ujung jari tengah ini sampai ke siku. Besok mengambil air, kemudian dia cuci tangannya dari atas dulu ke bawah sampai ke sikunya. Dari siku, dia balik lagi ke atas. Ya. Baik, kemudian dia yang ke yang kiri juga seperti itu diambil air dia cuci dari atas kemudian ke bawah. di sini ada dua sunnah sunnah yang pertama memulai dengan yang kanan dulu sebelum yang kiri. kalau anggota wudhu yang berpasangan tangan dan kaki itu dimulai dari kanan dulu kemudian yang kiri. karena telah syadi dalam hadits Aisyah Radiallahu anha diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa bi sya'nihi kullih." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang mulai dengan yang kanan dalam memakai sendal dalam bersisir, dalam bersisirnya kalau bersisir ya. Ada rambut kanan, ada kiri, beliau mulai bersisir kanan dulu baru ke kiri. Di dalam bertaharah dan juga di dalam segala perkara. Dan juga syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Abu Khairah, di tirwet Abu Daud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa bima Kalau kalian berudu maka mulailah dengan bagian kanan kalian. Mulai dengan bagian kanan kalian. Baik. Kemudian sunnah yang kedua terkait dengan tangan adalah menyela-nyela jari. Wa khallil bainal asabi. <tuh> ini menyala-nyala jari ini sunnah ya ya sunnah untuk jari tangan dan juga jari kaki jari kaki juga sela selai pakai pakai apa namanya pakai jari yang manapun ada sebagian riwayat kalau kaki itu sela selai dengan jari kelingking tapi haditnya lemah haditnya lemah jadi selai-selai pakai jari apa saja baik setelah itu Uh, juga di menyela-nyelai saya belum terangkan juga tadi dari sunnah kalau seorang itu punya jenggot maka dia selesai jenggotnya setelah saya dari Nabi SAW, beliau menyela-nyelai jenggot beliau menyela-nyelai jenggot beliau kalau jenggotnya misalnya tipis kayak saya ini itu mudah ambil air sisa Basuh, ya sudah kena semuanya ya maka mungkin menyela-nyelainya sedikit aja tapi kalau jenggotnya misalnya agak lebat Ya, menyelai-nyelainya itu bisa dengan dua cara. Sebagaimana yang disebut oleh Sheikh Ibn rahimahullah. Cara yang pertama diambil air, kemudian dia letakkan air dari bawah jenggotnya, dia dorong ke atas, setelah itu dia selesai. Setelah itu dia selesai. Dan cara yang kedua diambil air, kemudian dia selesai dari atas. Dari atas dia selesai ke bawah. Dan itu dua cara di dalam menyalai nyelai jenggot. Baik. Jadi selesai sudah tentang mencuci muka kemudian mencuci uh, tangan tangan sampai sekali lagi tangan sampai ke siku Di sini banyak yang clear ya di mencuci tangan ini dia pikir mencuci tangan itu cuma dari pergelangan ke bawah aja nah ini dicuci dari dari atas lagi telapak tangan masuk di dalamnya sebab ini masuk di dalam hitungan tangan masuk di dalam hitungan tangan adapun telapak tangan yang pertama itu memang disunnahkan dicuci kenapa hukumnya sunnah karena itu di awal wudhu. bersih tangannya tapi kalau di tempat tangan yang sampai ke siku ini bagian dari kewajiban. Dia wajib untuk dicuci di sini. Iya. Baik, jadi dicuci dari pertengahan sampai ke siku. Kemudian dari siku dibalikkan sampai selesai. Dia basuh semua tangannya. Baik, setelah itu kewajiban berikutnya pada wudhu berpindah kepada kepala. Ambil air lalu usap kepala. Nah, mengusap kepala ini kewajiban wudhu. Dari furudul wudhu. Hanya saja sunnahnya di dalam mengusapnya itu ambil air, kemudian tekan tangan dari dari ubun-ubun dari ubun-ubun, kemudian gerakkan tangan ke belakang sampai ke eh, apa namanya mendekati tengkuk, kemudian dibalikkan lagi ke atas, dibalikkan lagi ke atas. Ya ini sunnahnya untuk mengusap kepala berlaku untuk laki-laki dan perempuan berlaku untuk kepala. Untuk laki-laki dan perempuan. Adapun sebagian masyarakat kita yang mengambil air untuk kepalanya saja di depan begini, kemudian diambil air khusus untuk tengkuknya, itu semuanya dalam hadits yang lemah, tidak ada yang kuat. Bahkan tidak ada asal usulnya dalam riwayat yang sahih mengusap air, mengusap tengkuk khusus. Ya, tengkuk itu nggak diusap ya, yang diusap itu kepala. Jadi mengusapnya itu sampai mendekati tengkuk, lalu dibalikkan lagi ke depan. Ya kemudian sunnahnya juga setelah uh, sunnahnya mengusap kepala dan mengusap telinga itu dengan satu kali mengambil air dengan satu cidukan air yang sama itu sunnahnya karena telah syah dari Nabi SAW Wasallam beliau bersabda al udunani minar ras kedua telinga itu adalah bagian dari kepala kedua telinga bagian dari kepala jadi kalau ambil air kita ambil air ya kita basuh kepala kita, kita mulai dari ubun-ubun ke belakang, lalu balik lagi ke depan, kemudian langsung ke telinga. Kita usap telinganya. Dan mengusap telinga itu satu kali saja, sama dengan mengusap kepala. Sebab hukumnya sama. Telinga bagian dari kepala, maksudnya hukumnya sama. Diusap sekali aja. Dan cara mengusapnya syah di dalamnya sunnah, jari tengah dimasukkan ke lubang telinga. Kemudian ibu jari itu mengusap bagian luar dari telinga, punggung dari telinga yang diusap. Jadi masukkan dulu apa namanya jari tengah ini lalu usap bagian punggung dari telinga. Ya. Nggak usah diusap semua ya di ini itu berlebihan. Sebab mengusap itu tidak ada yang kena semua. Kalau dibahasakan dalam nas mengusap, mengusap itu kita letakkan tangan kita di atas suatu kita gerakkan, itu mengusap sudah tidak mesti tangan itu kena semua kalau mengusap kepala ya diusap saja tidak mesti kena semua tapi cara mengusap sudah kita terangkan ya sunnahnya itu dari depan ke belakang baik lagi ke depan telinga diusap di punggungnya jadi tidak perlu kayak sebagian orang ya telinganya diusap sama ya ini semuanya dia itu uh, berlebihan ya yeah. baik setelah mengusap Kepala dan mengusap kepala itu saya sudah terangkan sunnahnya cuma satu kali saya. Setelah itu adalah mencuci kaki. Dan mencuci kaki itu sampai kepada uh, apa namanya mata kaki, sampai ke mata kaki saya. Sampai ke mata kaki. Lewat mata kaki ke atas sudah mulai masuk betis nah, di situ akhirnya. Dan kaki ini ada dua cara di dalam mencucinya. Boleh dicuci tiga kali ambil air, cuci kakinya dulu sekali, ambil lagi air, cuci lagi sekali, ya tiga kali. dan boleh dia cuci sampai bersih langsung. Ya, jadi dia ambil air langsung dia cuci saja sampai bersih, dia celah selai. sudah itu juga boleh. jadi ada dua kebias, ada dua kebias untuk kaki. baik, ini mencuci kedua kaki, yang kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. kaki kanan, kemudian kedua kaki kiri. dan sama pada kaki ini disunnahkan untuk menyalai-nyalai jarinya ketika mencuci kakinya. Baik, dengan ini selesai sudah uh, sunnah terkait dengan kefiat wuduk Ya, dan insya Allah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang doa yang dibaca dan beberapa pembahasan lain, sunnah-sunnah lain seputar masalah ini. Insya Allah ta'ala kita akan lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.